哎。<Bye. S 2> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sugeng Rawuh Pamiarso Selamat datang kembali di resep Ulin Nama di video resep kali ini, saya akan membuat cireng isi ikan tongkol suwir yang rasanya enak banget, pedas, gurih, dan adonan cirengnya tidak alot meskipun kondisi sudah dingin. Jajanan ini yang lagi viral banget, di mana-mana. Isiannya juga berbagai varian, seperti ayam pedas, ikan tongkol, keju, ikan tuna, usus ayam, dan masih banyak yang lainnya. Tanpa berlama-lama, sekarang mari kita masak bersama-sama. Langkah pertama, persiapkan dua ikan tongkol. Saya mau belinya di pasar yang sudah kukusan ya. Jika kalian menggunakan ikan tongkol yang asap pasti rasanya lebih enak banget. Potong bagian kepala dan juga buntut, kemudian goreng di air fryer. Kalian juga bisa menggorengnya manual ya atau digoreng di minyak panas. Di sini saya atur suhunya 180 selama 13 menit di menu ikan. Fungsinya digoreng terlebih dahulu di sini supaya ikannya tidak hancur banget saat ditumis. Tambahkan potongan 2 cm jahe ketika menggoreng ikannya ya, supaya ikannya tidak amis. Jika ikannya sudah dingin, pisahkan bagian duri-durinya, hilangkan bagian duri dan suwir-suwir ikannya. Kalian boleh suwir-suwir ikannya sesuai selera ya, boleh yang tipis-tipis banget ataupun yang sedang seperti ini. Supaya lebih banyak boleh ditambahkan dengan jamur yang sudah disuwir tipis-tipis banget. Langkah selanjutnya, persiapkan bumbu-bumbunya. Ada 11 cabai merah keriting, 5 cabai merah besar, dan 7 cabai rawit. Ditambahkan 7 bawang merah, 3 bawang putih, 2 kemiri sangrai, dan 2 lembar daun jeruk. Panaskan sedikit minyak, masukkan bumbu halus, kemudian tumis sampai bumbunya benar-benar matang atau sampai tidak ada aroma langu dari cabainya. Kemudian tambahkan 1,5 sendok teh garam, 1,5 sendok teh penyedap rasa, dan 1 sendok teh merica bubuk. Jika bumbunya sudah benar-benar matang, kemudian masukkan ikan tokon suwir dan jamur suwir. Kemudian tumis kembali sampai semua bumbunya tercampur rata dengan ikan dan jamur. Lalu masak sampai matang, dan setelah matang maka hasilnya menjadi seperti ini. Dari sini saja sudah terasa enak banget, namun karena ini akan menjadi isian cireng, langkah selanjutnya mari kita buat adonan cirengnya. Langkah pertama, persiapkan 500 gram tepung tapioka ditambah dengan 6 sendok makan tepung terigu. Masukkan bumbu 2 sendok teh garam, 2 sendok teh merica bubuk dan 2 sendok teh penyedap rasa. Kemudian campur semua adonan dengan bumbu dan langkah selanjutnya, masukkan 450 ml air, tambahkan 3 bawang putih yang sudah dihaluskan atau kalian boleh menggunakan 1 sendok makan bumbu dasar putih supaya adonannya makin enak banget. Kemudian tunggu sampai Airnya benar-benar mendidih. Untuk membuat cireng ini, harus menggunakan air yang benar-benar mendidih, ya. Tidak menggunakan air panas. Kemudian air yang mendidih tadi dimasukkan sedikit demi sedikit ke dalam adonan. Adonannya sambil terus diaduk menggunakan spatula seperti ini ya. Dan untuk airnya usahakan terus dimasak di api kompor ukuran kecil ya supaya airnya terus mendidih. Masukkan lagi air mendidih ke dalam adonan sedikit demi sedikit. Sambil terus diaduk menggunakan spatula karena kondisi adonannya masih panas banget. Masukkan lagi air mendidihnya sampai sekitar 400 ml. Tetapi memasukkannya sedikit demi sedikit dan bertahap ya sambil adonannya diaduk menggunakan spatula jika adonannya sudah bergerindil seperti ini, diamkan sampai adonannya sudah tidak panas lagi. Jika adonannya sudah dingin atau sudah hangat-hangat kuku, boleh diuleni menggunakan tangan ya, dan pastikan tangan kalian sudah benar-benar bersih dan sudah dicuci berkali-kali. Di sini tangan saya juga sudah dipastikan bersih banget ya. Kemudian uleni adonan sampai kalis, atau sampai adonannya bisa molor seperti ini dan tidak putus. Itu adonannya sudah siap dibentuk dan sudah siap dicetak. Langkah selanjutnya, ambil sedikit adonan kemudian digiling atau dipipihkan menggunakan rolling pin. Jika di rumah kalian belum ada rolling pin, boleh digilas atau dipipihkan menggunakan botol bekas kaca yang bagian permukaannya dilumuri dengan tepung tapioka. Untuk adonan yang siap dicetak itu artinya tidak lengket ya dan mudah saat digiling atau dipipihkan. Kemudian setelah adonan sudah digiling atau dipipihkan, masukkan isian ke dalamnya lalu bentuk menggunakan cetak Cetakan pastel di sini saya menggunakan dua ukuran cetakan, ya. Untuk cetakan besar, bagian yang pedas dan cetakan kecil bagian yang tidak pedas. Isian cireng di cetakan kecil yaitu ayam bumbu kuning. Itu rasanya juga enak banget. Tips dan trik supaya mencetak adonan lebih gampang: kalian boleh memipihkan semua adonan sampai berbentuk lebar ataupun panjang, kemudian dicetak bulat-bulat menggunakan toples yang bagian atasnya. Setelah adonan yang sudah dipipihkan dipotong bulat-bulat, lalu kalian tinggal memasukkan isiannya dan dicetak menggunakan cetakan pastel. Untuk adonan yang dipipihkan, usahakan jangan terlalu tebal ataupun jangan terlalu tipis. Dan setelah semuanya tercetak menggunakan cetakan pastel, maka hasilnya menjadi seperti ini. Di sini ada cireng ukuran sedang, yaitu cireng isian tongkol pedas, dan untuk cireng ukuran kecil isian ayam bumbu kuning. Dan untuk membedakannya, kalian boleh menandai menggunakan pewarna makanan seperti yang ada di video. Langkah selanjutnya, panaskan minyak secukupnya. Jika minyaknya sudah benar-benar panas, lalu masukkan cirengnya sampai semua cireng tercelup dengan minyak goreng semuanya. Setelah semua cirengnya tercelup di minyak panas, ubah ukuran api kompor menjadi ukuran api kompor sedang. Kemudian, jika dirasa sudah matang bagian sebelahnya, lalu dibalik di bagian sebelahnya supaya matang merata. Jika sudah sedikit kecoklatan seperti ini, angkat cirengnya dan tiriskan. Seperti biasa, untuk cireng frozennya, kalian boleh menyimpan cireng yang masih mentah ya. Tetapi, karena saya tidak mau repot dan tidak mau menggoreng lagi yang kedua kali, akhirnya saya goreng semuanya dan nanti tinggal dipanaskan atau digoreng kembali tanpa minyak menggunakan air fryer. Untuk stok frozennya, kalian boleh menggorengnya setengah matang saja ya. Jadi, kondisinya masih putih. Cireng isian seperti ini lagi lagi rame banget dan lagi hits banget di mana-mana. kalian boleh menggunakan jajanan ini untuk ide jualan, insyaallah laris manis dan untung banyak. jika untuk ide jualan ayam ataupun ikan tongkolnya bisa disuir menggunakan chopper dengan kecepatan rendah atau menggunakan mixer dengan kecepatan rendah juga. menggoreng cireng seperti ini cepat matangnya ya, karena tadi adonannya disiram dengan air mendidih dan juga adonannya dipipihkan sehingga membuat cireng ini tidak membutuhkan waktu lama saat digoreng. Dan untuk cireng yang kecil seperti ini, ini lucu banget, kecil, menu menul dan juga rasanya enak banget. Untuk tekstur cireng ini, karena bentuknya seperti pastel, jangan disamakan teksturnya seperti pastel yang asli, ya. Teksturnya lembut, kenyal, dan sedikit crispy. Kepaduan tepung aci dengan isiannya itu, menurut saya, pas banget. Rasa kenyal lembut dari tepung aci dipadukan dengan persambalan yang dari isiannya, membuat cireng isian ini menjadi semakin enak banget. Kalian bisa. Menjualnya dalam bentuk matang ataupun dalam bentuk frozen, untuk sambal cocolannya bisa kalian tambahkan dengan saus sambal ataupun chili oil, ya. Wajib banget recook resep ini untuk ide jualan ataupun untuk dikonsumsi sendiri. Karena rasanya enak banget, kenyal, lembut, meskipun sudah dingin, tetap kenyal dan lembut. Jadi, meskipun sudah dingin, teksturnya tidak berubah menjadi alot ataupun atos. Dan ini untuk stok frozen yang sudah saya goreng setengah matang sebelumnya, ya. Karena saya lebih suka nyetok yang sudah saya goreng setengah matang seperti ini, nanti tinggal digoreng lagi di air fryer, dan kandungan minyaknya otomatis ikut terperas saat digoreng di air fryer. Kalian wajib banget mencobanya sendiri di rumah, ya. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai selesai. Dukung channel kami dengan cara klik subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.